Selamat petang, salam sejahtera. Berita yang menggemparkan hari ini, dakwaan dilantik Menteri Keuangan hanya kabar angin, kata Ahmad Maslan. Berita sepenuhnya, Ahli Parlimen Pontian Datuk Sri Ahmad Maslan berkata dakwaan yang menyatakan beliau akan dilantik sebagai Menteri Keuangan hanya sebagai kabar angin. Setiausaha Agung UMNO itu berkata kuasa untuk melantik atau membuat rombakan kabinet terletak di tangan Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob. Apa yang ditularkan itu saya anggap sebagai kabar angin sahaja. Hal berkaitan kabinet ini terpulang kepada Perdana Menteri, katanya ketika ditemui pada Sabtu. Sejak beberapa hari lalu, tular di media sosial menyatakan Ahmad akan dilantik sebagai Menteri Keuangan. Ahmad sebelum ini pernah menyandang jawatan timbalan Menteri Keuangan 2 pada tahun 2013 hingga 2016 dan kemudiannya dilantik sebagai timbalan Menteri Perdagangan dan Industri serta pernah menjawat jawatan timbalan Menteri di jabatan Perdana Menteri. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Setiap daripada komen Anda amatlah dihargai. Pelik tapi benar, di Malaysia kabar angin biasanya menjadi kabar yang benar. Kita jumpa lagi, bye-bye.